Hai semuanya, jadi kali ini aku bakal review brush penglira. Oke, langsung aja kita mulai review. Untuk di bagian luar brushnya itu kayak gini. Di sini ada tulisan Lira Aqua Brush Duo. Dan ini menunjukkan di sini adalah bagian brushnya. Dan gambar ini menunjukkan adalah di sini bagian fine tipnya. Nah, untuk di sini ini tuh adalah warnanya, yaitu warna light blue. Untuk di bagian tutup brushnya sesuai dengan warna brush pennya. Kalau warna biru, tutupnya pasti warna biru. Nah, untuk ini ada tonjolan kayak gini di tutupnya, gunanya biar brush pennya itu nggak mudah menggelinding kayak gini. Sekarang aku coba lihat dulu brushnya. Ini brushnya itu lumayan panjang dan juga lancip. Untuk bagian fine tipnya itu kayak gini, ini menyerupai spidol dan mirip sama fine tipnya brush pen tumbuh. Sekarang aku bakal coba swatch dulu brush pennya. Dalam pembuatan upstroke dan juga downstroke ini bagus banget. Brushnya itu fleksibel. Dalam pembuatan upstroke dan juga downstroke itu bagus banget. Kayak gini, ini pokoknya recommended banget deh brush pennya. Dan harganya juga nggak terlalu mahal. Sekarang kebetulan di sini aku mempunyai 5 brush pen yang bermerek Lira. Dan sekarang aku mau swatch semua brush pen ini, oke? Untuk hasil swatch semua brush pennya itu kayak gini. Nah, jadi brush pennya itu yang ini 1 kali swatch, 2 kali swatch, 3 kali swatch, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, dan 8 kali swatch. Nah, untuk tembusnya itu ini nggak terlalu nembus, yang sekali swatch ini cuma tembus waktu kita pertama nyentuh brush pennya itu. Dan kalian bisa simpulkan sendiri menurut kalian brush pen ini bagus atau enggak untuk kalian.
Untuk ketebalan kertasnya ini adalah 80 gsm. Jadi ketebalannya itu segini. Oke, sekian aja review singkat aku tentang beras Pelira ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku @octivia.study dan Instagram personal aku @pandaoctivia_28. Terima kasih. Bye-bye.